Live Motor yang ada di Jalan Arteri Kelapa 2. Intip yuk. Nih. Ada motor-motor yang harus dikasih ini. Proses pengerjaan modifikasi. Kita langsung masuk yuk. Lihat tuh, banyak part-part. Jajaran helm. Dan ini nih yang paling menakjubkan. Wow. Pengereman Brembo. Ini kalipernya nih. Ini juga ada nih pak-pak yang PNP kayak lampu sen, stop lamp, step to step, langsung dalam juga ada. Nah, ke atas nih velg yang harganya wow, 2 juta sob. Atas juga tuh ada body kit, ada kondom, tanki, hugger, batok depan, komplit deh di sini kalau untuk 250. Nih helm yang limit punya ini. Ini para tabung master rem juga ada. Nah, ke atasnya lagi. Tuh. Jajaran knalpot. Lihat tuh. Knalpot buat 4 silinder. Wow. Tapi nggak kalah, ban juga ada, komplit kalau buat 250 di sini mah, 250 ke atas ya, sampai 1000 pun ada motor-motor 1000 cc partnya. Nih knalpotnya. Juga ada tuh helm. Nah, helm ini juga ada spare part-nya nih di bawah. Tuh. Nah, kita ngobrol yuk sama Koko ganteng nih. Siang, Koko. Siang. Gini, mau tanya dong. Kalau di Lice Motor ini lebih spesial ke modifikasi motor yang kayak gimana ya? Kalau
Kalau kita spesialnya lebih dari 2,5 sampai 1400 cc. Katanya di sini lebih ke pada part yang plug and play ya. PNP, benar. Kita lebih ke spesial part-part yang sudah PNP maksudnya pada motornya. Kalau untuk partnya ada apa aja nih kok? Kita ada banyak sih ya. Kalau misalnya yang paling utama itu kita selalu siapin knalpot. Lalu ada juga untuk penunjang pengendaranya ada bannya. Lalu ada juga untuk pengeremannya kita ada Brembo. Terus ada juga beberapa aksesoris penunjang keamanan motor. Kalau misalnya kami jatuh ya ada frame slider, ada terguard. Masih banyak lagi sih lain-lainnya. Gitu. Dari merek-mereknya juga komplit ya kok. Merek-merek ternama ya kok. Ya, kita kebanyakan brand dari UK ada Slovenia, Napoli, ada juga dari Italia. Sebanyak lagi sih lainnya. Nah, kalau bicara Lash Motor, ini dari tahun berapa ya kok? Kita buka di sini nih dari 12/12/12. Tanggal 12 bulan 12 2012. Kalau Lash Motornya sendiri kita udah mulai ada itu dari 2009. Kalau untuk proses modifikasinya itu biasanya berapa lama ya? Karena kita udah kebanyakan part-part yang PMP, kalau untuk pemasangan 1 sampai 5 item biasanya sih 2-3 jam paling lama. Tapi kalau misalnya udah yang ada pemasangan pengecatan biasanya itu 3-4 hari. Gitu. Yap. Ini kira-kira yang lagi rame untuk part motor apa nih kok? Sekarang part yang lagi hits banget itu motor CBR 2,5. Motornya keren. Sebenarnya enggak dimodif pun udah keren ya, cuma ya ada aja pasti yang butuh aksesorisnya. Kalau total belanjanya kok di sini kok kira-kira range-nya kira-kira buat modif motor kayak gitu dari berapa sampai berapa ya? Kalau untuk budget mungkin yang minimal disiapkan itu dari harga dari biaya dari 5 juta sampai 16 juta untuk awal. Untuk awal ya? Untuk awal. Next step-nya mungkin bisa sampai ya 100 juga masih ada aja sih barang yang bisa kepasang. Gitu. Tapi yang paling banyak dicari tuh kalau kesini part apa kok? Yang paling pertama kali orang cari kesini pasti knalpot. Pasti knalpot ya? Pasti knalpot. Siap kalau gitu. Terima kasih Koko. Thank you. Nih, lihat lagi. Tuh, yang dibilang tadi Brembo-nya. Tuh, knalpotnya. Lihat. Ini dealer resminya di zona. Oke, sekiranya segitu dulu live dari kami, Grid Auto.